wabarakatuh. Salam rahayu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa lagi teman-teman, dan kali ini saya sudah sampai kembali ke rumah. Sudah sampai di Wonogiri lagi ya teman-teman. Dan tadi juga sudah terpantau Untung dan Mulyo yang kemarin kita ajak jalan-jalan, terdengar kembali manggungnya. Ini yang saya maksud, yang kemarin saya sampaikan kalau si Untung harus melakukan adaptasi pergantian sangkar ya. Nah, ini sangkar kotak, sangkar yang biasa dipakai kan yang ini. Nah ini. Dan kemarin seperti agak ogah-ogahan teman-teman, ketika dari sangkar yang bulat ini saya pindah ke sangkar yang kotak ini. Memang kalau dari sisi ukurannya, sangkar yang bulat itu jauh lebih lebar dari sangkar yang kotak yang kita pakai untuk membawa si Untung jalan ya. Pintunya ini kemarin saya kasih kawat ini ya, sama persis kayak yang di Simulyo. Saya kasih kawat untuk berjaga-jaga aja ya teman-teman, kalau barangkali di mobil terus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi langsung kita kasih ini kemarin. Untung bulu ekornya agak rusak ini ya. Berarti kemarin di dalam sangkar selama perjalanan dimungkinkan nggak ngelapak ya, agak ngelapak. Tapi nggak terlalu terdengar ya teman-teman, karena perjalanan malam berbeda dengan perjalanan waktu berangkat itu ya. Memang kemarin pas pulang kembali ke Wonogiri ini memang jalannya agak lebih cepat gitu ya, dan mungkin ngelapak. Tapi kalau sayap-sayapnya insya Allah aman, ini nggak ada ditemui berdarah, nggak ada. Masuk yang ini, yang satunya aman, kering juga. Iya. Karena kebiasaannya di sangkar ini ya, terlanjur nyaman ya. Kita lihat respon dia. Ini saya, oh iya ya, dia langsung mau nyamperi kan teman-teman. Artinya ya insting yang terbangun lama itu kan di sangkar ini ya. Jadi ketika perkutut itu dipindah sangkar, si perkutut tersebut harus melakukan adaptasi. Termasuk adaptasi tersebut mempengaruhi perilaku dia, kebiasaan dia, termasuk misalkan perkutut yang sudah kita latih instingnya untuk respon dengan pakan yang ada di tangan kita, itu ketika berganti sangkar ternyata perilaku dia juga berubah, termasuk juga berkaitan dengan manggung ya. Si Mulyo itu kemarin ketika pindah sangkar itu juga tidak leluasa seperti di sangkar lamanya. Berarti ya, harus ada adaptasi sangkar ya. Tentunya ini juga tidak berlaku pada semua perkutut ya. Barangkali ada perkutut-perkutut yang punya kualitas mental yang bagus, akan lebih cepat di dalam melakukan adaptasi. Bahkan untuk tadi semacam proses membersihkan sangkar gitu ya, ketika dia berada di sangkar yang sudah lama yang biasa dia pakai, si perkutut tersebut tidak terlalu respon gelabak ya. Jadi ini salah satu sampelnya, si Untung ini ternyata tidak gelabak. Ini akan berbeda kondisinya ketika ini dilakukan di sangkar yang tidak biasa dia pakai. Sepertinya ini kayak semacam rumah.
tawon ya, tapi nggak ada penghuninya. Ini semacam rumah tawon sih kayaknya. Perasaan kemarin waktu saya tinggal belum ada ini seperti ini. Ini rumah tawon teman-teman. Jadi selama kemarin Si Mulyo kita ambil dari sangkarnya, ini kan sangkar yang biasa dipakai Si Mulyo ya. Karena sangkar kotaknya cuma dua kemarin, untuk mempermudah cara membawanya juga. Karena kalau sangkar kotak seperti ini tinggal diikat gandeng, itu kan lebih ini ya, lebih kuat gitu loh, nggak akan goyang. Beda kalau sangkar semacam ini, sangkar yang agak bulat. Dan selama sangkarnya Si Mulyo ini kemarin tidak dihuni, itu dihuni Si Bagas ini yang ada di dalam sangkar ini. Si Bagas teman-teman, Si Bagas termasuk jarang sekali saya tangkap ya. Untuk Si Bagas ini kemarin sebenarnya saya jadikan satu dengan perkutut yang ngombyok gitu ya, hasil dari ngombyok satu ekor perkutut itu. Tapi ternyata Si Bagas ini agresif teman-teman, jadi dipatuk-patuk. Makanya Si Bagas saya gabungkan dengan dua pilihan, itu Si Lurik dan Waskita. Dan ini saya sendirikan untuk sementara waktu. Nanti sambil kita lihat konsep selanjutnya seperti apa, karena nyatanya kandang kotak satu lagi itu akan saya pakai untuk uji coba penjodohan ternak untuk perkutut yang dari lokal alam semua ya. Selagi proses itu untuk mengumpulkan bahan materinya, artinya bibit-bibit perkututnya, itu sementara waktu saya isi di kandang kotak itu dengan perkutut satu ekor yang dari ombyokan dan dua pilihan. Ini otomatis dua pilihan. Kalau saya pantau mereka bisa akur teman-teman, karena memang kalau dari prediksi umur kayaknya nggak jauh berbeda itu yang dari ngombyok dengan dua pilihan saya itu. Dan sepertinya prediksi saya itu semuanya masih di bawah 7 bulan. Mulyo. Untuk menyiasati daya tahan tubuh mereka ya, Si Mulyo dan Si Untung selama perjalanan kemarin, setiap mau berangkat perjalanan, baik ketika saya setar dari Wonogiri ke Kediri maupun sebaliknya kemarin malam dari Kediri menuju Wonogiri, nah itu kalau terdengar Si Untung sudah mulai manggung teman-teman. Setiap mau berangkat saya kasih lolo kacang hijau dan juga saya kasih lolo satu butir kelor teman-teman. Dan alhamdulillah ini bisa sama-sama kita lihat ya teman-teman. Menurut saya tidak menunjukkan ada kesan murung dan sebagainya ya. Insya Allah tidak ada gangguan dari sisi daya tahan tubuhnya. Oke teman-teman, itu tadi kondisi Si Untung dan Si Mulyo setelah saya ajak melakukan perjalanan. Yang kurang lebih kalau saya kalkulasi kemarin sekitar 6 jam ya, 6 jam perjalanan sampai rumah saya sini. Jadi 6 jam perjalanan dengan berbagai macam kondisi di jalan, baik ketika terjadi guncangan di beberapa ruas jalan yang memang kurang bagus jalannya, kemudian kebisingan kendaraan dan seterusnya, yang tentunya kalau bagi Si Mulyo khususnya, kalau Si Untung sudah beberapa kali mengalami, kalau bagi Si Mulyo itu adalah hal yang baru ya. Itu tadi kondisinya seperti yang sudah kita pantau bersama. Insya Allah kita berjumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.